Semakin sore, para demonstran dari berbagai wilayah semakin ramai. Nampak perwakilan dari mahasiswa IKJ, Institut Kesenian Jakarta, sedang membuat aksi teaterikal pantonim sebagai wujud protes mereka. Mereka memperagakan gambaran bahwa rakyat sedang menderita akibat Undang-Undang Cipta Kerja yang salah sasaran dan tidak berpihak kepada rakyat. Diselingi dengan nyanyian lagu Ibu Pertiwi sebagai nada keadaan Indonesia saat ini, teaterikal tersebut berjalan selama 20 menit di Patung Kuda Arjuna, Jakarta Pusat. Selain itu, polisi juga mengamankan pelajar yang ikut serta dalam demo dan memeriksa setiap mahasiswa yang datang perorangan karena takut adanya provokator. Dari Jakarta, Wahyu dan Ibnu, Tribrata TV, Salam Tribrata.